pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang cara memberikan label pada jendela fitur grafik dalam software MATLAB. Jadi nanti kita akan membuat label ya. Biasanya dalam satu grafik itu ada beberapa keinginan atau permintaannya seperti itu di dalam grafik itu diberi keterangan label atau teks atau angka yang pada titik-titik poin perjumpaan pada titik yang menjadi nilai parabel di sumbu X dan di sumbu Y. Jadi nanti di dalam grafik itu ada titik poinnya itu tidak hanya perjumpaan antara titik poin, tapi juga diberi keterangan nilai ya. Jadi di sini dalam software MATLAB kita bisa menggunakan fungsi teks ya. Jadi dengan fungsi teks ini kita bisa menyelesaikan cara memberi label pada grafik ya. Nah, fungsi teks ini juga banyak kegunaannya, tidak hanya memberikan label pada satu nilai, kita bisa juga menambahkan teks sesuai yang kita inginkan. Nah, untuk lebih lanjutnya kita mencobanya di software MATLAB. Oke, di sini saya sudah membuat script ya, script kodenya dalam pembelajaran kali ini. Tujuannya untuk menghemat waktunya. Nah, jadi di sini nanti saya akan menjelaskan beberapa dari script yang saya buat ini yang berfokus pada pemberian label. Nah, yang lainnya nanti saya sekilas saja. Nah, kita akan coba membahas ini di sini teks yang saya buat ini atau script yang saya buat ini ada sekitar 107 baris. Kemudian kita akan bahas terlebih dahulu bagian yang pertama ya. Bagian yang pertama tentu saja dalam kita membuat grafik itu kita memerlukan data ya. Kita buat data terlebih dahulu, yakni data X ya, di mana nilai X sampai 5 ya. Kemudian untuk membuat data Y atau parabel yang berada di sumbu Y yang akan menjadi plot antara X dan Y nanti dalam agar membuat grafiknya, kita bisa buat Y itu diambil dari nilai X yang dikoskan gitu ya. Nah, selanjutnya ini bisa kita jalankan. Caranya kita blok, kemudian kita klik kanan, kemudian pilih evaluasi selection. Nah, maka data X, data Y sudah kita deklarasikan ke dalam software MATLAB. Jika kita ingin melihat datanya, bisa kita panggil misalnya data X. Nah, seperti itu. Kemudian data Y. Nah, ini merupakan data Y. Jadi ini adalah data yang akan kita buat grafiknya. Nah, selanjutnya kita akan buat jendela figur. Kita buka jendela figur seperti ini. Kemudian kita bisa kita buat separuh saja, 50-50. Kemudian di sini kita akan mulai ngeplot ya, ngeplot grafiknya. Kita upload data X, data Y. Kemudian sampai di sini kita akan langsung beri judulnya. Sampai di sini. Oke. Nah, ini adalah bentuk grafik yang dihasilkan dari data X dan data Y ya, yang kita buat sebelumnya. Nah, selanjutnya kita ke inti pembahasan kita ialah akan kita buat teks ya, teks di dalam grafik ini. Nah, caranya ialah kita menggunakan teks ya, fungsi teks ya, ini seperti ini. Nah, teks 1, -1, teks 1 gitu ya. Oke, jadi di sini intinya ialah di sini adalah posisi X dan di sini ada posisi Y dari teks yang akan kita buat dalam suatu grafik. Nah, bisa kita jalankan ini terlebih dahulu. Kita evaluasi. Nah, seperti ini. Kita lihat di sini bacaannya teks 1, ya. Dengan nilai X-nya ialah 1. 1 kemudian Y-nya dengan nilai -1,1 ya. Ini bermakna ya posisi teksnya. Di sini posisi teks terhadap sumbu X yaitu pada nilai 1 teks 1-nya. Kemudian Y-nya itu di sini adalah ini adalah batas akhir dari -1. Kemudian dari sini kita akan minuskan, berarti kita akan membuat teks di bawah label sini ya, bawah label sini. Nah, kemudian untuk teks 2, yang sini teks 2, kita akan buat teks 2 itu di sini dalam arti berada di X 1,5 ya, 1,5 di sini. Kemudian Y-nya masih sama, -1,1. Jadi di sini posisi Y-nya sama, disejajarkan semuanya di sini. Dengan nilai Y -1,1. Sementara nilai X-nya saja yang berubah. 1, 1,5. Kemudian 2, 2,5. 3, 3,5. 4, dan 4,5. Kemudian 5. Nah, ini adalah hasil dari script yang dijalankan ini. Lalu di sini kan baru kita membuat teks di luar jendela grafik ya. Ini dalam, bukan di dalam grafiknya. Nah, di sini ada membuat label atau teks di luar grafik dengan menggunakan fungsi teks. Lalu kita akan coba juga membuat data ini data yang sama seperti sebelumnya, ini sama x 1 sampai 5, kemudian kita buat y cos data x. Nah, kita akan buat jendela figur baru, buka figur baru, kemudian kita buat plot ulang dari nilai grafiknya. Nah, ini adalah grafik sama seperti sebelumnya. Nah, pada bagian ini kita akan membuat teks ya pada grafik ini dengan cara yang berbeda. Namun intinya sama ya, caranya seperti ini, teks 1, kemudian ini kita seleksi, kemudian kita evaluasi. Nah, di sini kita sebelumnya untuk pemberian teks ini yang di sini kita menggunakan nilai 1,1, nilai x-nya itu ada 1, kemudian 1,5, kemudian 2. Di sini ada secara manual. Nah, sementara pada bagian 2 ini, pada ini bagian 1 cara 1. Kemudian pada bagian gambar 2 ini yang kita kerjakan barusan, kita menggunakan nilai dari x-nya, nilai x. Jadi posisi x yang dari nilai x ini kita buat, kita ambil sebagai posisi terhadap teks yang akan kita buat grafik ya. Nah, jadi di sini sebenarnya sama. Ini adalah merupakan suatu nilai. Nah, jika kita lihat tadi nilai sebelumnya ialah nilai data x, kita buat data x. Nah, satu data x itu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi kita di sini dapat kita lihat langsung di apa namanya, di teksnya berawal dari nilai di posisi x sama dengan 1, kemudian x2 nya data x2 yang nilainya sama dengan 2, maka akan muncul nilai teks di 2 posisi x, di mana y nya masih sama ya, -1,1 posisi dari y nya. Sementara posisi x-nya yang selanjutnya ialah 3, kemudian di sini 3, kemudian nilai posisinya y masih sama, -1,1, kemudian di posisi teks yang keempat itu di x sama dengan nilai dari x yang keempat, yakni 4, kemudian nilai y-nya masih sama dari -1,1. Nah, dan yang terakhir ini adalah apa ya, nilai x sama dengan 5, kemudian posisi teksnya dari nilai y itulah -1,1. Nah, jadi seperti itu dalam menggunakan fungsi teks ya dalam software MATLAB agar memberi label sesuai dengan posisi yang kita inginkan. Jadi posisi di sini bisa kita rubah ya, nilai posisinya yang agar apa namanya, sesuai dengan keinginan kita, munculnya mau di mana gitu ya. Nah, tergantung dari nilai yang kita input dari terhadap variabel x dan y dari posisi satu teks yang akan kita tampilkan dalam grafik. Kemudian di sini kan barukan di luar teksnya. Sekarang kita akan lanjut bagian berikutnya ialah akan menampilkan di sini nilai-nilai dari titik-titik ini akan kita tampilkan. Nah, caranya kita akan buat gambar baru ya. Kita buat gambar baru. Ini data sebelumnya. Kemudian ini kita buat figur baru di sini. Kita evaluasi terlebih dahulu. Atau kita bisa saja menggunakan yang gambar ini ya. Caranya kita langsung jalankan script yang di sini. Oke, yang ini. Nah, jadi di sini kita memberi teks pada titik poin ya. Jadi nanti di sini pada titik pertemuan di cross x dan y akan ditampilkan nilainya. Nah, ini jika kita ingin menampilkan nilai yang di titik ini secara manual ya. Manual kita bisa menggunakan script seperti ini. Kita evaluasi. Nah, akan ditampilkan nilainya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu ya. Kemudian yang 1, 2, 3, 4, 5 ini kita anggap sebagai string ya. Kita anggap sebagai string. Nah, ada lagi cara yang terbarunya. Ini di sini kita bisa ganti ya, misalnya seperti ini. Kita ganti yang keempat. Misalnya kita buat nilai minimum misalnya, bukan nilai min, katakanlah min misalnya gitu ya, nilai rata-rata seperti itu. Nah, sekarang kita seleksi, kemudian kita jalankan teks ini saja. Nah, seperti itu, maka akan muncul bacaan ya, atau teks atau label yang kita tulis di sini muncul di jendela grafik ini, nilai rata-rata seperti itu. Nah, yang penting dalam membuat Atas ini yang perlu kita ingat sama seperti sebelumnya ialah menentukan posisi teks terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ini data X, data Y seperti itu ya. Di sini kita posisi X dan sumbu Y-nya kita menggunakan langsung dari nilai X dan Y-nya. Oke. Nah, lalu ada cara yang ke berikutnya. Di sini kita jalankan saja buat gambar baru. Cara satu ini sudah. Nah, di sini kita buat figur baru, ini masih kosong. Nah, ini ada cara sama seperti sebelum. Di sini kita hanya menampilkan nilai yang berbeda saja. Sebelumnya kita menggunakan nilai 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang nilainya 10, 20, 30, 40, dan 50. Oke. Kemudian kita akan buat kita lanjutkan bagian berikutnya. Yakni ini sudah seperti ini. Kita buat yang ini. Kemudian kita lanjutkan bagian berikutnya ialah dengan menggunakan fungsi string ya. Nah, pada kasus yang keempat ini ialah kita menginginkan nilai dari variabel yang sudah kita deklarasikan dalam software MATLAB. Nah, kita ingin tampilkan di dalam grafik ini nilainya akan ditampilkan di nilai titik ini akan kita tampilkan ya. Nah, caranya itu ialah kita harus mengkonvert terlebih dahulu nilai tersebut ke dalam string ya, karena nilai X dan nilai variabel yang akan kita masukkan di situ adalah masih number ya, bukan string. Nah, seperti ini kita jalankan yang kita upload ini. Nah, seperti ini ada nilai Y ya, atau dari nilai cos dari nilai X tadi, yaitu 1, 2, 3, 4, 5 tadi yang kita cos tadi. Kemudian nilainya yang pertama cos 1 0,54, cos 2 0,4 1, 6, 15, kemudian nilai cos 3 0,9899 dan seterusnya seperti ya. Nah, jadi intinya di sini ya, kita harus mengkonversi dari variabel Y ya, data Y, jika kita panggil sini data Y. Nah, okay. Ini datanya seperti ini, dan data ini ialah nilainya ialah number ya, number. Nah, jadi kita mesti mengkonversi terlebih dahulu data nilai Y ini ke dalam string agar bisa ditampilkan ya. Jadi di sini kita hanya mengkonversi ya formatnya, bukan nilainya. Jadi di sini formatnya, di sini ada number atau double gitu ya. Kita bisa tengok di sini was data Y. Nah, data Y. Nah, di sini kan data Y sama dengan double gitu ya. Nah, data Y ini kita konversi terlebih dahulu menjadi string agar bisa ditampilkan menggunakan fungsi teks. Nah, jadi bagaimana kalau kita tidak menggunakan fungsi konversi ini, atau yang ini kita hapus seperti ini. Nah, kayak gitu aja. Akan error ya. Kenapa? Karena di sini kita menggunakan fungsi teks. Posisi benar, posisi X dan Y-nya benar. Sementara yang di sini ini tidak kita konversi. Misalnya di sini kita hapus. Ups. Ini kita hapus tandanya. Hapus. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini sudah benar ya, kalau dalam apanya. Cuma di sini kita ada kesalahan itu ialah kita tidak mengkonversinya terlebih dahulu. Nah, sekarang kita akan coba ya bagaimana reaksinya jika tidak dikonversi. Nah, seperti yang kita pahami ya, atau kita apa kan? Nah, maka akan ditampilkan error. Kenapa? Teks data X5, data Y5, data Y5, error using text. Nah, string argument except after 2 atau 3 nomor argument ya. Jadi teks di sini argumen yang ketiga di sini ya, di sini argumen yang ketiga ya haruslah kita rubah terlebih dahulu menjadi string. Nah, string argumen ya, ini harus jadi string argumen, jadi bukan number argumen. Nah, lalu di sini kita harus menggunakan fungsi konversi yaitu 662 str seperti itu. Kemudian kita blok, kita kurungkan, di sini juga kita kurungkan. Nah, seperti itu. Nah, jika seperti itu barulah bisa dijalankan di dalam software MATLAB. Nah, jadi seperti itu ya dalam memberikan teks ya dalam software MATLAB pada grafiknya. Sekian dulu pembelajarannya. Pada kesempatan kali ini kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.